Selamat datang di video Randy Abraham yang terbaru, dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan kita akan hari ini membahas tentang breakdown sebuah lagu. Tapi masalahnya ini adalah bikinan saya sendiri, ini MIDI. Suatu ketika ada klien yang meminta untuk membuat video, membuat minus one-nya, This Is Me-nya dari soundtrack The Greatest Showman. Yang kalian perlu ketahui, kalau kalian masih belum tahu apa lagunya ini, kalian bisa lihat di YouTube ya. Nah, mari kita sekarang menuju ke TKP. Mari kita mulai, guys. ini bermain di D. Lagu ini di nada dasar D, lalu dengan tempo 88 BPM, beat per menit. Begitu juga dengan lalu ini juga semuanya orkestra. Ada beberapa elemen seperti drum, saya pisahkan juga nih. Ada kayak hi-hatnya mungkin ya. Oh, simbal, ini simbal, terus ini kick sama snare. Sebenarnya ini seharusnya yang cepat-cepat ini nih, saya harusnya agak yang kayak gini nih harus di okay. Oh, terlalu anu sekali ya guys, terlalu komputer sekali kayak mesin yang lagi main. Oke, kita dari awal. Piano dulu, terus ada strings, tremolo, saya bagi jadi 4, violin 1, viola 1, viola 2, ini apa ini? Ini kayaknya counter bass ya. Oh, nggak mau dia. Oke, nggak apa-apa. Yang saya pakai sample tank ya guys, kita pakai sample tank semua ini. Oke. Tremolo strings, ada bass, kontrabassnya juga ada. Itu suara A-nya simple tank yang soft. Nah ya, yang soft. Masih piano, terus ada strings. Ini ada string yang low end-nya bagian bawah, counter bass sama bass-nya, cello dan bass-nya sama-sama masuk. Oke, kita coba lihat, ini ada timpaninya. Saya punya timpani ini di sini, kira-kira. Lupa aku. Saya file lama guys, mana dia, drang di sini. Ada gitarnya juga pakai steel.
Kambingnya di mana sih? Timpani, where are you? Ada soundnya tapi nggak ada. Oh, masa ke hide? Ini sih, ya. Oh iya ini. Ini timpaninya. Kayak intro keduanya guys, ada strings, session stringsnya tuh ini arco ya, pakai arco, pakai apa, legato strings kalau kalian. Ada flute, ada oboe, klarinet, sama basun. Kalau kalian dengar. Saya kasih paralel 6 ya. Paralel 3 apa 6 ya, lupa. Kalau digabung sama strings-nya. Terus lagi, tapi ada unsur apa namanya? Ada unsur yang berbeda dengan chorus yang sebelumnya. Saya bikin sendiri sih, nggak ngikutin aslinya, jadi supaya ada perbedaan aja sama chorus yang sebelumnya. Saya tambahin ini kayak broken chord, tapi di arpeggioin sama. Jadi ada perbedaannya yang signifikan. Ada timpaninya yang saya kasih di beberapa aksennya supaya agak lebih ngangkat. Terus ada chorus tapi dia breakdown, dia tuh agak lebih soft. I
ada piano lagi, kayak mungkin seperti piano, vokalnya ada, terus strings, udah pasti. Strings-nya cuma sampai violin, violin, viola 1, viola 2. Ini lebih apa, ngangkat ini refrain, sudah bukan chorus karena dia sudah menuju ke ending. Jadi elemennya untuk refrain terakhir saya kasih agak lebih lebih berani secara apa namanya, dinamika dari strings-nya juga. Mana nih woodwind-nya? Jadi ada agak susah di situ, ada saya bikin down note-nya lebih turun itu staccato sudah pasti. Kalian lihat di sini juga bisa kalian lihat. Jadi ada pembagian ya guys. Ini strings tapi yang tremolo. Ini strings yang legato. Jadi setiap teknik tuh beda track saya, karena kan memang setiap VST membedakan ininya dia. Setiap VST dibedakan secara tekniknya. Jadi ini seharusnya ada di sini guys. Nah begini, jadi suaranya agak lebih jelas semua. Oh sorry, salah. Tunggu. Ada yang salah, missing. Enggak, berarti ya benar, ini sini. Oke, jadi dia yang ini staccato. Gitu. Jadi di This Is Me itu lebih ke arah bagi saya ya. Yang saya dengar soalnya semua rangkaian orkestra-orkestranya aja. Jadi walaupun tidak mendekati aslinya, saya malah nambah beberapa elemen-elemen tertentu seperti staccato dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau kasih tahu kepada kalian, kalau misalkan bikinkan minus one ke orang lain atau music production untuk klien, biasanya saya agaknya lebih mengusulkan untuk kalian berkreasi juga, supaya sepaling tidak ketika membuat minus one-nya tidak jeblok gitu. Harus paling enggak sama kadarnya. Kalau memang sama kadarnya dengan yang asli. Kalau memang kalian belum bisa untuk menyamakan dengan aslinya, maka kalian harus bisa kreasikan gitu loh guys. Lebih kreasi, kreativitasnya aja gitu. Oke, ini cukup singkat sih, 18 menitan. Semoga aja 18 menit sebelum diedit-edit. Terima kasih sudah mendengarkan atau juga melihat video saya. Terima kasih.
Dan kalau kalian suka, tolong tekan tombol like dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasi supaya setiap kali nanti kalian lihat saya ada upload video-video baru. Dan terima kasih. Bye.